Puzzle adalah permainan yang dimainkan dengan tujuan menyusun gambar. Gambar diacak terlebih dahulu, sehingga orang yang memainkannya mencoba menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan atau kepingan gambar kecil sehingga menjadi gambar utuh. Fungsi dari puzzle, umumnya sisi edukasi permainan puzzle ini berfungsi untuk melatih konsentrasi, ketelitian dan kesabaran, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih logika, memperkuat daya ingat, mengenalkan anak pada konsep hubungan dengan memilih gambar atau bentuk, dapat melatih berpikir matematis. Motor balap adalah kendaraan beroda dua yang diperuntukkan olahraga balap yang mana motor tersebut digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dengan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya higroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung pada pengaturan setang oleh pengendara.